Sundar selamat pagi semuanya. Ini adalah bagian terpenting dari penjelasan saya terkait dengan beberapa persoalan yang menjerat Saudara Indah Wahyu Widiyawati, yaitu kasus-kasus berkaitan dengan eh, permasalahan yang sangat pelik, yaitu berkaitan juga dengan permasalahan-permasalahan yang kali mungkin tidak tak, tidak akan mudah e, seseorang menilai secara sepihak. Tetapi dalam hal ini tentunya saya menyampaikan bahwa ada opsi-opsi penting atau dalam hal ini banyak permasalahan yang mengganjal di antaranya adalah kasus kasus mengikat yang dilakukan oleh IWW maka dari itu saya perlu penjelasan untuk diketahui semua pihak bahwa saudari Iwiwi ini atau Indah Wayu Widiawati Oknum Guru SD 03 Tambak Romo ini memang sudah melarikan diri e, dari rumah dengan modus atau dengan pencitraan seolah-olah suaminya menderita stres atau gangguan jiwa. Dan hal itu dilakukan dengan cara sangat seksama dan teliti setelah menguras habis TPPU atau melakukan pencucian uang, aset rumah tangganya, dan kekayaan suaminya. Yang bisa dijelaskan di sini adalah dengan cara berak dan utang-utang yang seharusnya dipertanggungjawabkan tetapi dia memilih untuk setelah menguasai harta kabur dari rumah. Satu adalah membawa kabur uang cash sebesar 110 juta per September 2010. Terus membawa lari uang hasil lelang BPD kalau kurang lebih adalah 24 juta waktu itu dari PAD atau ADD 2019. 2009 Terus tiga melakukan cek bon arisan, arisan di beberapa konsorsium yang ini menjadi uang prestasi dibebankan kepada suaminya. Utang-utang yang dimaksud adalah di beberapa koperasi di BKK, BRI, dan Bukopin, dan Vastabik total senilai semuanya sekira 400 juta atau 470 juta di BKK Pati itu setelah tagihan tagian ini membengak saudara-saudara Iwiwi ini sengaja membuat drama atau permainan lakon watak kabur dari rumah dengan membuat alibi bahwa mengalami KDRT dan persekusi maka dari ini saya meminta kepada Polres Pati bahwa alibi yang dimaksud itu adalah alibi palsu atau faide Padahal dia sendiri diduga keras dan sangat kejam kepada suaminya mereka yasa penganiayaan yang berhenti di tempat. Yang keempat adalah sengaja menghutang uang ke paklik-paklik -pak atau saudara pakliknya yaitu di keluarga korban dengan besaran-besaran nilai fantastik yaitu ke saudara Sardio sebesar 80, 85 juta dan kepada Kusnadi 12 juta, Mulyadi 30 juta, Wulaji 25 juta yang pada waktu tahun 2010 itu mempersiapkan eh, semua eh, kasusnya itu lalu dia kabur dengan laki-laki lain yaitu Oknum anggota Polres Pati atas nama Bripka Bambang Permati. Permati ini bekerja sama dengan Sri Tomo dan Tomo Romo, setelah ini beberapa waktu selang beberapa waktu saudari IWW disekap di rumah saudara Tomo. Jadi klarifikasi pers ini mohon menjadi perhatian bersama bahwa laki-laki atas nama Bambang Permadi ini menjadi tameng serangkaian kejahatan yang dilakukan oleh Indah Wahyu Widjawati dalam hal ini maka kepolisian harus mengembangkan kasusnya dan turun tangan segera kalau memang upaya Upaya hukum yang saya temukan tersebut tidak menyurutkan upaya gugat cerai, tetapi ternyata e, gugat cerai tetap saja ditendang dan dilakukan oleh IWW. Maka dalam hal ini kasus yang saya sampaikan ini adalah kasus serius. Jadi satu, saya memohon agar supaya proses kepolisian dalam hal ini untuk tetap berjalan dan hukum tetap harus dipandang sebagai hukum, berjalan sebagai mana protap dan di mana IWW adalah tersangka serangkaian kasus. Yang kedua adalah saya menuntut Saudari IWW mengembalikan semua aset yang saya keluarkan yang dilarikan dan dengan denda kasus sebesar 20 miliar 800 juta dengan benda yang dibawa kabur tersebut. Yang ketiga adalah saya meminta adanya upaya pemecahan SK sesuai prosedur bahwa mantan suaminya atau mantan istri itu seharusnya mendapat bagian dari gaji pokok per bulan. Yang keempat adalah saya menuntut bahwa segera ada upaya penyelesaian administratif atau kependudukan yang dirusak oleh saudara saudara Indah Wahyu Dewati dugaan duplikasi. Yang kelima Indah ini harus segera menceraikan ya menceraikan atau memisahkan saya dengan proses hukum dan prosedur yang benar dan tidak sesuai dengan dalam aturan keterpaksaan. Yang karena adalah ibu indah ini harus kembali merawat, merehabilitasi saya, nama baik saya, dan keluarga saya, ya di masyarakat, ya, kepada media, akibat dari perkataannya dan perlakuannya kepada saya melalui kurir-kurirnya langsung maupun tidak alasan, karena hal, hal tersebut sangat berdampak, dan IWW segera klarifikasi kepada pengacara atau uh, juru bicara saya, Bapak Tukeno maupun Ibu Hartini. Selanjutnya, bahwa keseimbangan hukum (justice be before the law) ini harus keselarasan hukum. Keselarasan orang di depan hukum di antaranya adalah kepentingan antara kepentingan individu yang dengan hak manusia atau masyarakat secara keseluruhan, bahwa hak tersebut harusnya selalu disertai dengan tanggung jawab. Kalau memang benar-benar dinas tambak roma bertanggung jawab dan ada niat itikat baik untuk mempertanggungjawabkan dan menyelesaikan kasus perkara ini maka mari kita mulai dari awal kita teliti kita ikuti prosedurnya dan kita tangani dengan penanganan yang serius bahwa kita buktikan siapa yang menyimpang dan siapa yang menyeleweng siapa yang memasakan kehendak meneliti menimbang dan mengingat latar belakang tersebut karena memang sangat jelas banyak unsur-unsur rekayasa dan penimbangan yang dilakukan SD 03 tambah Romo mulai dari kepala sekolah dipimpin Supawatin Sunarto Dahlan Stanto dan dan lain sebagainya tadi ini Dahlan Stanto ini saya beri kelonggaran di dalam melakukan opsi namun ternyata SD 03 Tambak Romo ini meniakan kepercayaan saya tidak membuka diri terkait hal yang memang harus dipertanggungjawabkan dan bukan secara sepihak. Dinas memutuskan suatu tanpa menimbang dampak kerugian masyarakat dan negara. Artinya bahwa dinas harus mempersiapkan hak-hak budgeter perorangan yang telah dirugikan bertahun-tahun. Dan hal ini mohon untuk diperhatikan. Dugaan lain tuduhan eh, tuduhan terhadap saudara IWW adalah adanya overspell atau penipuan pencurian penggelapan secara bersama-sama yang dicuri dari berangkas tanpa sepengetahuan korban. Yang kedua adalah perampasan hak atau insentif tunjangan suami dengan konspirasi kasus dan rekayasa kasus di Mojo Lauran Gabus tahun 2011. Bahwa dugaan adanya KDRT Faide ini bahkan penelantaran kepada orang yang pantas diurus, yaitu korban, yaitu suaminya, ya yang sengaja dilakukan, dimbuskan oleh saudari WIWI lalu mengajukan perceraian dengan modus rekayasa murni tidak transparan dengan Dinas Pendidikan Tambak Romo. Bahwa di samping itu ada upya lainnya yaitu percobaan pembunuhan berkali kepada korban dengan ini menyuruh preman atau cendeng besut CS di gabus setelah terjadi persekusi terhadap dirinya yaitu saksi ada Sahli Inayah Karti besut Edi Rustanto Tambak Romo persekusi terjadi empat kali, yaitu kejadian di Sugian, Winong juga terjadi persekusi main hakim sendiri dilakukan oleh Jayus Setianto yang melakukan pencegatan atau eh, penghadangan dan penganiayaan di Jalan eh, Kebulambang sampai dengan hmm, Kebulambang sampai dengan Kebulambang ya, Sugian sampai Kebulambang. Lalu kejadian yang sama terjadi di Ngelecor, Gunang ya. Ini ketahuan Damen Ali Akbarzin, dan Hatini. Kasus selanjutnya juga terjadi persekusi di Kepoh Gencana di Karangwotan. Lalu persekusi terjadi lagi di Karangwotan, yaitu di Duku Kopek. Ini korban dikeroyok oleh beberapa orang, beberapa orang, sejumlah orang, keturun dari unit mobil APV, ini preman. Mengingat uji materi sudah selesai dan apa yang diajukan kepada pejabat membuat akta dalam hal ini adalah Bapak Bupati pati Bapak Arianto mengemukakan keberatan-keberatan diantaranya adalah e, sesuatu sudah terjadi gugatan ranjau sebab jauh hari saudari Wiwi ini memiliki etika tidak baik catat secara susila atau asusila mengabaikan kewenangan atau aturan tidak loyal pada atasan tidak izin kepada hierarkis atasan tidak melalui mekanisme pembinaan yang transparan, teranyulir dan terstruktur ditolak. Diduga juga melakukan melanggar PP, PNS terkait pegawai dan kepegawaian asusila dan moral Penggugat dibebani perkara pengusutan perkara, yaitu pemeriksaan klien tergugat di rumah sakit jiwa kalau memang ada opsi seperti itu. Penggugat menang.